Hai Popel, balik lagi sama aku Lisha. Nah, kali ini aku kedatangan paket lagi nih dari Popel. Kira-kira apa ya isi dari mystery box ini? Yuk bareng-bareng kamu temenin aku buat unboxing mystery box. Langsung aja nih Popel, kita buka boxnya. Wah, kira-kira apa ya? Wah, nggak sabar nih buat unboxing. Nah, Popel, ternyata ini tuh lingerie buat tidur. Ya ampun, cakep banget. Ini tuh ada apa sih namanya ini? Ini namanya apa ya? Masker. Oh enggak sih, ini tuh cangcuters. Terus ada, wah ini lingerie-nya bagus banget sih. Oke Popel, ini tuh warnanya hijau gitu, hijau lumut. Terus bahannya itu tebel, adem. Nah desainnya itu bagus banget karena dia v-neck gitu. Jadi kayaknya bakalan kelihatan seksi banget kalau aku pakai buat tidur. Langsung dicoba aja ya Popel ya. Aku udah gunakan lingerie ini dan kalian lihat ini tuh bagus banget. Bahannya itu nyaman banget karena materialnya itu terbuat dari kayak material scuba gitu yang biasa dipakai buat dress-dress atau gaun kalau kalian dinner atau wedding. Dan ini tuh bagus banget. Selain dia slim fit, warnanya itu kayak mewah gitu dan kalian lihat deh. Kelihatan anggun kan? Terus yang paling aku suka nih, yang paling aku suka belakangnya. Tuh. Kelihatan seksi gitu ya kan. Ini tuh kalau dipakai tidur, berasa kayak nyaman banget. Yang pasti kalian bakalan tidur nyenyak sampai pagi. Nah, cangcuters alias G-string. Ini tuh bisa kalian pakai, bisa juga enggak. Kalau aku sih pastinya bakalan aku pakai ya buat tidur ya. By the way, ini tuh cara pakainya gimana sih? Untuk ukurannya udah pasti ini tuh free size dan pastinya cocok buat kalian semua. Tuh, bagus banget. Gimana Popel? Kalian rasa pengen nyiram aku nggak sih? Oke Popel, sampai di sini dulu reviewnya. Buat kalian Popel, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di YouTube Popular Magazine Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk subscribe premium, supaya kalian bisa dapat konten-konten menarik lainnya dari Popular Magazine Indonesia. Bye Popel!